Oke semuanya, welcome back again to my channel guys. Dan jadi pada di video kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu game Dread Out yang kedua. Dan jadi pada kali ini kita akan menuju ke rumah sakit atau bahasa Inggrisnya hospital ya, teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah melewati banyak hal. Yang pastinya yang pertama itu kita sudah melewati sekolahan dan kita sudah menjelajahi seperti apa tempatnya dan sekolahan itu ternyata horor banget jadi kita sekarang kita akan pergi ke hospital yuk saya kira saya kira saya harus dicek di rumah sakit iya saya kira Bang, saya kira juga nanti, 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 nanti iya oke di sini lihat sendiri kan badannya linda penuh dengan darah teman-teman coba bangor gue tanya Buset. <laughs> bangor lah gue juga belum ini sabar Berarti uh, kenakan sesuatu atau jaket, sesuatu jaket ya. Oke. Okay. Guys, sebentar ini kita udah pakai jaket. Hmm, iya, gimana lu nggak pada demen. Nih. Tuh kan, tuh, lu lihat tuh. Tuh, mukanya aja kayak begini. Pantesan pada betah lo pada mainnya kan. Pantesan pada betah gitu kan. Lu lihat tuh, mukanya mulus kan. Terus pakaiannya kan uh, short hair gitu kan. Udahlah, lanjut ya yuk, lanjut-lanjut kita ke ghostpedia dulu kita cek ke no information tuh ya kemarin kita udah dapat seperti itu tiga dan kita ada inventory terus ke to the list storynya nggak ada teman temannya ya ya jadi kita langsung aja mungkin akan langsung menuju ke hospital yuk kita lihat nih di hospital ada apa aja teman-temannya mungkin aja ada sesuatu hal yang menarik di hospital tersebut dan mungkin aja kita iya ini kemana ini gua ini gede banget loh Uh, gedung lobi, poliklinik hospital ada holy poliklinik ya iya sih hospital namanya juga ya oh, ada ada nanya dong gue mau kemana eh uh, ini gue kemana sih coba gua 105 no setting eh uh, ih 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 itu ada ini loh sebentar ya ini ada jad ada darah di sini tuh oke okay, kita ke sapam dulu ya silakan. tanya silakan iya pak pak Ayo naon teh iya teh iya ayo naon sebentar guys ini laut sini oh nggak bisa masuk berarti kita ke sana tapi sebelum itu gue lihat tuh lihat tuh ada darah dong sebentar ya gue mau tanya dulu bu nah iya tolong gue dong gue mau kemana nih sekarang uh, kok sebentar biasanya ada nomor an oh ini dia <laughs> nomor antrian ya oke okay. dapat Sugar Hospital nomor gue 205 Buset, sekarang baru 105. Lah. 100 nomor. 100 nomor lagi. Please take seat, tolong duduk. Oh well, tapi nomor kamu terlalu lama. Buset lah iyalah. Lah 100 pasien. Lah ini baru cuman berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Cuman ada kagak ada 20 pasiennya lihat tuh. Lah masa di situ 100 sih? Ya udahlah gua duduk aja teman-teman ya bisa gerak oh nggak bisa gerak bisa oh bisa Bukan kan nggak bisa gerak nah nih, gue ngapain sekarang nih gue nunggu gitu atau apa tuh lihat tuh nomor antriannya aja baru 107 teman-teman tuh masih bisa gue gerakin ya oh oh, oh udah hilang langsung Iya sampai ketiduran si Lindanya ya My beauty Linda sampai ketiduran nomor two, zero. zero, five, five. Woi, bangun, Linda, Linda, bangun, bangun. Oke. Okay. Sekarang apa yang kita lakukan? Sekarang, iya, uh, Lindanya pas bangun sepi ya, yeah. Oke, okay, sebentar. Ini tuh lihat tuh, 205 sekarang. Oke, okay, yuk kita ke ruang reservasi. Linda, Melinda. Ya, yeah, saya di sini. Ayume, uh, kau bisa pergi ke dokter Sumadi Room. Just uh, pergilah ke poliklinik Helway. Oke, kita pergi ke poliklinik. Sebentar. You may, kau harus temui iya, Dokter Sumadi ya, coba ya. Ingetin ya, Dokter Sumadi. Eh, ini laut mana gua? Laut sini kan? Oh iya benar. Sebentar. Trail of blood sesuatu. Jalur ya ya. Berarti kita tanya. Ah, enggak usah deh. Laut sini kan ya? Pak. Pak, pa? gua nanya dong. Aye naon dia? VO, apa? vo nya sama ya suaranya ya? Suaranya sama kayaknya. Iya, iya teh Ainao. Nah, ini ke mana ini? Poliklinik RSUD Cegur. Oke, mungkin gua ke sini. Oke, ada anak, anak ada anak-anak. Eh -anak. uh, nak. Shh. Jangan lari. Walk slow, tetap pelan dan he can see me. Iya, berarti kita nggak boleh lari. Lah ini Linda lari ya. Si Linda lari, tapi kata dia nggak boleh lari. Ini gua kemana sih? Ini nggak bisa masuk. Ini gua nanya dia nggak bisa. Terus gua dokter Sumadi ya namanya ya laboratorium bukan nggak mungkin gue ke laboratorium ruang istirahat nggak berarti ruang perawat nggak berarti gue ke gedung B gedung C oke berarti gue ke sini gedung B di sini bisa nggak bisa nggak ah oh, nggak bisa dong gue kemana ini salah kali ya ke lurus aja kali tadi ya nggak usah masuk ya coba ya gue balik lagi ya ya sorry sorry teman-teman ya karena di sini gue tuh memang belum mengetahui banget dengan alurnya cerita horor apalagi game-game kayak gini dan ini termasuk tergolong game baru teman-teman ya ya kalian tahu sendiri kan kalau game baru itu gue agak pusing ini poli oh ini dia poli eh bukan bukan namanya dokter sumadi oh ini dia ini kali ya coba ya uh, bener nggak oh ya bener halo pak tolong saya dong ya tanya mm Hmm, Tunggu sebentar, tolong duduk. Oke, gue duduk. Oke, gue duduk. Terus gue ngapain nih? Oh, bisa gerak, bisa gerak, Pak. Lo, lo, Pak. Ya, dia keluar dong. Dia keluar dong. Hmm, hmm. lihat, 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 lihat itu. Wuh, wow. wuh. Wow. Gila sih. Gila, itu ada cewek. Itu ada orang Aduh ya ampun Aduh ya ampun Hih! Kaget gua Waduh Gile sih ini Beneran Kok dimasuk sih Aduh ya ampun Aduh ya ampun Itu ada darah dong Aduh ya ampun Aduh Oh iya HPnya HPnya si Linda bunyi lagi teman-teman ya Coba kita lihat di sini, apakah HP-nya ya? Oke, okay. berada gelap. Oke, okay. oke, okay. tiga, dua, satu, tiga, dua, satu, tiga, dua, satu, tiga, dua, satu. Apa yang terjadi? Kayaknya nggak ada ya. Oke, okay. semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Oke, okay, sebentar. Mm -mm. Oke, okay, nggak bisa gerak. Ini kayaknya temennya ya, gue penasaran loh untuk... Ah, gurunya. Ini gurunya. Ini akan baik-baik saja, Linda. Ya, Lindanya mati dong. Mati dong. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Enggak, enggak ada. Ya, dipatahin lehernya dong. Ya, ya, ya. Oke, baiklah, guys. Mungkin gue memang harus memainkan yang babak pertama dulu kali ya Baru gue biar tahu ceritanya Ini gue langsung loncat gitu loh Oke sekarang kita sudah berada di tempat yang sunyi dari rumah sakit teman-temanku Oke sekarang gue maju maju gue keluar teman-teman dan apa yang terjadi di sini apa yang akan gue lakukan ke kanan gue cek dulu kali ya nggak usah kali ya hmm, kan gue keluar Iya nggak bisa masuk ini nggak bisa masuk, ini, oke, okay, nggak bisa masuk, berarti kita harus ke kanan teman-teman, yang ada anak kecil itu, iya, bener, nggak bisa masuk, sini nggak mungkin, tuh, ketutup ruangannya, nggak mungkin bisa, oke, okay, berarti salah satunya kita akan ke sini, nah, kalian lihat, kalian lihat, ya, <tuh> aduh, ya ampun, aduh, ya ampun, aduh, ya ampun, mundur, 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 aduh, ya ampun, sebentar, sebentar, gue gocek, tiga, dua, satu, Gila, baru satu makhluk loh. Kok dia tahu sih? Sebentar-sebentar, aduh ya ampun, itu ada cewek. Itu temennya, kayaknya ya. Iya, temennya, temennya coba gue maju perlahan-perlahan, sebentar pelan-pelan, pelan-pelan. Uh, press caps lock, oh hilang dia. Press caps lock, uh, pencet caps lock untuk bergerak dengan lambat dan menghilangkan bunyi. Oh, ih, di kanan gue ada dong. Aduh ya ampun. Aduh ya ampun darah semua dong Aduh ya ampun Stres gue main ginian cuk Aduh ya ampun Aduh lihat tuh Aduh ya ampun Aduh ya ampun ada empat dong Satu Dua Tuh dua Terus di samping kalau nggak salah ada di belakang Ada ini ya Lihat tuh Matanya kagak ada Hidungnya kagak ada Mukanya kagak ada kan Oke gue harus maju teman-teman ya Oke okay, maju 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 uh, Sebentar sebentar Ini gue pencet Kok gak bisa pencet sih Tuh ada empat dong Satu dua, Eh tiga ya Gue kira ada empat Oke okay, bergerak Gue kirain liftnya gak gerak Kalau gak gerak gue bingung mau ngapain Sebentar Lu lihat tuh Tuh Berarti mereka tipe monster yang akan mengejar kita dengan suara teman-teman ya Kalau dia tahu ada suara gerakan sedikit pun dia akan ngejar tapi yang gue bingung suara liftnya aja bergerak ya atau misalnya suara liftnya ini kan ada suaranya pasti kok dia nggak respon ya? Ya mungkin udah udah di setting teman-teman ya untuk gamenya seperti itu mungkin udah di setting seperti itu gue nggak tahu kan teman-teman. Oke jadi langsung aja kita tunggu nih ya mungkin tunggu sih mungkin nunggu sih nih mungkin mungkin nunggu nih mungkin nunggu gue. Iya nunggu gue mungkin di sini. Oke, okay. oke okay, kita lihat dulu di sini apa yang terjadi? Gua kayaknya harus nunggu kayak teman-teman ya. Sampai lantai berapa sih? Ini sampai lantai yang er ya. E sama r. Nah lo, nah lo, nah lo apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, ini lantai berapa? Aduh ya ampun tuh ada orang dong. Aduh ya ampun. Aduh ya ampun ada orang itu. Dia daging lagi mahat itu coba lo gua maju dengan step perlahan aduh kok dia nggak ngeliat gua ya uh, sebentar kok dia nggak ngeliat gua sih dia lagi gituin motong daging ya tapi biasanya ya kalau misalnya uh, ya sebentar gua maju ah ketahuan aduh 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 ya ampun ketutup aduh aduh ya ampun aduh ya ampun aduh ya ampun tapi kalau secara akal sehat teman-teman ya kalau misalnya udah gue center dia, itu dia pasti tahu. Kok ini nggak tahu ya? Oke, okay, gue continue ya. Oke, okay, gue continue. Padahal gue udah pelan-pelan. Kok dia tahu ya? Udah gitu nggak bisa masuk lagi gue. Oke, okay, kita awal dari mil bar dari lift. Oke, okay, belok sebentar. Gue kalau maju mati. Gue harus. Oh, ini ada mata nih. Ini ada mata nih. Hmm, oke okay, gua lihat tuh. Oh. Oh. Gua masuk ternyata, lihat tuh. Tuh. Ya ampun, silindanya tidur bareng mayat gitu kan. Tuh. Lu liat tuh. Dia lagi as lagi asik kok ada anak cewek Ini sih kayaknya sih eh uh, kayak anak itu ya, anak Mbak-mbak ya. Kita sebut aja Mbak-mbak. Ini ada anak Mbak-mbak teman-teman ya. Wow. It's Oh ghost girl hmm. Gila kita dibawa dong sama dia dong Feel severe this one Ini dia yang pertama Oke okay. Kita dibawa kemana ini ya oh, oh, ho Sungguh beruntung Aflo Oh, apaan tuh apaan tuh Apaan tuh Apaan tuh Uh, oh, lu lihat tuh di sebelah kiri dong. Aduh ya ampun, itu ada apa di sebelah kiri? Oh, ada makhluk tinggi besar. <laughs> gue puyeng main game gini lah tuh. Ya ampun, makhluknya gede banget. Itu di sebelah kiri, gue pusing pala gue. Aduh, ya ampun, tangannya gede banget, kan jarinya. Gila, itu gue kirain pohon loh. Pohon beringin gue kirain ya. Gue kirain pohon beringin. Lah makhluknya segede gitu. Aduh ya ampun gue pusing Ya kalian kalau bisa baca artikan aja sendiri teman-teman ya Gue agak terlalu kurang mengerti dengan bahasanya oke okay? Tuh lu lihat tuh Lah segede itu di rumah sakit Tapi wajar sih ya rumah sakit kan tempatnya mungkin Kalau malam tempatnya yang seperti itu Makhluk-makhluk seperti itu teman-teman Jadi kita tuh ya memang pasti begini keadaannya kan rumah sakit Lihat tuh kita dibawa ke kamar ya kamar itu RSUD Cageur kalau bahasa itu kalau aslinya ceger kali ya ceger Papa Mike not one Papa Fluffy Bloody Papa merusak apa pokoknya lah ya <tuh> ini kayaknya cewek uh, mengeluarkan unak-unak teman-teman ya tuh sangat disayangkan Iya, berarti kita dibawa ke kamar sini, teman-teman. Ya, Oke okay. Berarti kita harus menunggu kah Gue belum bisa gerak tuh Belum bisa gerak gue Pencet Oh so hold me Hide me Sembunyikan aku Hmm Don't lie Jangan sampai temuk, Ditemukan oleh papa Oke okay. Hmm Gue harus dibawa kemana sih sama dia ini Kayaknya jauh banget ya Hmm, berarti gua harus keluar ingetin ya. Berarti jalannya kita harus keluar ke taman dulu ya. musim musi fluffy. Ya, berarti kita jalannya ingetin tuh. Ha, uh, at pertama ada R ada tulisan RSUD Cageur kan teman-teman. Langsung kita menuju keluar ke halaman. Langsung kita keluar belok yang ada air mancur kayaknya di situ ya. Air, ma air mancur yang mati. Baru kita langsung keluar dari situ. Oh no kata dia sesuatu sesuatu menahanku untuk bergerak dan sesuatu untuk menahan papa datang waduh datang Kemana kok datang sih lalu halo gue nggak bisa gerak loh aduh ya ampun ya 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 dia kesini dong please jangan dibuka please jangan dibuka please please ya dibuka dong ya ya tiga Aduh, ya bener pisan dibuka kan Oke, gua harus Oh, lari, 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 lari Aduh, ya ampun Itu ada dia Gua gak bisa lawan, gua gak bisa lawan Gua gak bisa lawan teman-teman Gak bisa lawan. Aduh, ya ampun, ada lagi Aduh, ya ampun Aduh, ada dua Aduh, gua gak bisa lawan Mereka ada empat Gak bisa, gak bisa Gak bisa Empat lawan satu Aduh, ya ampun, ada lima dong Kesini, gak bisa Oke, berarti gua lurus Eh, uh, naik, 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 naik Aduh, ya ampun Buntu, buntu, buntu Buntu, berarti gua harus turun, teman-teman ya Oke okay, turun ke sana ke sini nggak bisa masuk teman-teman oke okay, berarti gua harus maju ah gue dikejar-kejar aduh ini uh, the door is locked pintu terkunci oke okay, guys terkunci semua teman-teman gua rasa gua harus maju ah benar gue dikejar sama dia terus oke okay, dikejar terus uh, aku masuk ke sini bener nggak tuh dia masih ngejar gua dong aduh gua kemana ini oh gua kesini dia masih ngejar gua lihat tuh. Oh, oh, oh dia berhenti. Dia berhenti lihat. <laughs> ah dia berhenti. Dia nggak bisa ngejar gua. Dia nggak bisa ngejar gua. Dia karena tahu sempit kali ya dia nggak bisa masuk. Oke selanjutnya kita akan maju teman-teman ya. Tapi sebelum maju, gua mau sebentar sih gua mau balik lagi. Cuman nggak usah kali ya, gua maju aja kali ya. Gue melihat mungkin jalannya seperti ini. Nah, uh, lo sini bisa nggak coba ya? Coba, coba, coba. Eh, uh, nggak bisa kayaknya. Buntu, iya. Buntu berarti gue harus balik lagi ke kiri ya. Berarti ke belakang gue nggak bisa ada si yang bapak Ono. Terus gue ke sini. Oh, kaget gue. Kaget gue. Aduh, aduh. Bentar. Papa tidak menyukai bermain. Tidak. Papa tidak suka bermain. Bapak tidak suka bermain denganku dengan boneka pokoknya ya. Hi dia menaruh sesuatu di sana, sungguh tragi, sungguh menyebalkan. Mungkin asal new toy. Jadi si bapaknya dia itu tidak senang kalau bermain dengan dia, tapi dia kan main sama boneka ya, ya pokoknya bapaknya itu tidak suka dia bermain boneka. Oke, di sini nggak bisa gerak teman-teman. Berarti gue harus nyari sesuatu untuk menggerakkan gear seperti itu, kali ya? Kali ah, sebentar ini, gue lewat mana sih? Lewat sini, bener kan ya? Berarti gue harus menemukan sesuatu untuk membuka gear seperti itu. Kalau gue balik lagi, gak mungkin, teman-teman. Gue kayaknya harus masuk ke sana terus sih. Uh -uh. Ini kayaknya tempat baru ya, uh, gak bisa masuk. Gue berarti gue harus ke sana kali ya. Ini tempat baru kan ya, bukan muter doang kan gue? Oke, okay, ini ada sesuatu, ini ada kayak tempat penyimpanan gitu loh. Oke, okay. hmm. oh dia di situ dong. Hmm. kalau gue maju mati nggak? Kalau gue maju ketahuan nggak? Uh, sebentar, gue jalan perlahan. Wah, dia ngejar dong. Aduh, dia ngejar. Oke, okay, oke, okay. gue mundur dulu, mundur dulu, mundur, 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 mundur dulu gue ngejar nggak? Oh masih ngejar dong. Aduh ya ampun. ngejar. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Gue maju dulu. Gue maju, maju, maju. Wah digembok pintu keluar kita bro. Coba kalau gue masuk sini. <laughs> Dia nggak. <coughs> Dia nggak tahu kalau gue masuk situ kali teman-teman ya. Ah, sepertinya sesuatu ada di dalam sana, tapi kita cek ke sini nggak bakal bisa masuk teman-teman, karena udah dirantai sama dia. Tuh, the door is locked, pintunya terkunci. Berarti gue harus kemana sih tuh? Pintu terkunci. Gue harus kemana sih? Kayaknya udah ya. Aduh, 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 sebentar, sebentar. Gue gocek dulu, gue gocek, gue gocek, gue gocek sini lo, sini, 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 sini. Tiga, dua, satu. Berarti gue maju dulu, teman-teman, ya. Ya, berarti gue harus balik lagi kali ya. Tapi sebelum itu gue ngumpet dulu, deh. Males gue kok ketemu dia lagi. Lihat. Sangat tidak logis. Seharusnya kalau dia tahu gue ada di situ, dia akan masuk, kan. Seharusnya, teman-teman, ya. Nggak logis, sih. Tapi, ya, mungkin... Ya, dia... Mu... Dia kesini lagi, dong. <laughs> Aduh aduh, aduh, mati. Hmm, untung ngindar loh. Kalau nggak ngindar mati. Dia balik lagi nggak logis beneran. Oh, gue kesini. Nggak bisa teman-teman. Berarti gue harus balik lagi. Ya sorry banget teman-teman ya. Kalau muter-muter ya. Berarti kita harus uh, membuka suatu kayak akar gitu yang menyelimuti si gearnya tersebut teman-teman. Berarti gue nggak bisa lewat sini berarti. Salah, salah, salah. Berarti memang gue harus balik lagi kali ya kalau lewat sini bisa nggak? Oh, coba ya. Ini kayaknya tempat baru nih. Oh, bentar tempat baru kayaknya. Gue belum ke, belum kesini gue. Hmm. Oh, ini ada apa sih? Oke, okay. gue cek dulu teman-teman. Uh, ini ada sesu sesuatu. Iya, ini kayak kabin gitu ya. Eh, kok malah gue ngumpet Bukan, bukan keluar, 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 keluar. Bukan, bukan, bukan mau ngumpet gue. Gue mau mencari sesuatu. Uh, sepertinya ada sesuatu di sini, ya. Coba ini, apa sih? Ini cairan apa sih, nih? Disemlike ke, oh, ini adalah sesuatu yang berbahaya, liquid, liquid yang berbahaya. Uh, saya mungkin dan oh, saya pikir ini bisa menjadi senjata, senjata buat apa? Mungkin, oh, ada suara motor gede banget di depan, ya. Sorry oh, banget, ya. Wow, ada kunci, tapi dia masuk gua kabur. Oh, 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 oh. oh. Ketahuan gua kalau gua di sini. Ketahuan nggak? Ketahuan gak sih? Aduh ya ampun. Ketahuan gak sih? Ah, ketahuan dong. Coba gua pakai ini. Oh bisa, 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 bisa. Gue lempar. Hmm, hmm. Lagi, lagi, lagi. Eh, uh, lagi. nggak mm, bisa. Gue mundur dulu. Nggak bisa. Deket banget, deket banget, deket banget. Itu deket banget. Nggak bisa. Ayo, ayo. Lagi. Gue lempar. Hmm, jebret. di nggak kena dong. Aduh, sebentar, ada satu lagi, ada satu lagi teman-teman, sebentar, satu lagi, satu lagi. Hmm, kecepatan, salah gue. Eh, uh, sebentar, sebentar, gue harus kabur dulu, harus kabur dulu. Berarti gue harus, udah nggak ada senjata lagi, gue nggak ada senjata ataupun senjata tajam atau untuk melawan dia nggak ada gue. Berarti gue, karena udah dapat kunci, mungkin gue akan membuka suatu ruangan ya, entah ruangan apa ini. Oh, bener kan? You unlock it, ya. Yeah. Kau membuka pintu. Oh, ke kesini. Ini bisa dibuka nggak? Oh, nggak bisa buka. Berarti gue harus maju ke sana, terus uh, ke sana lagi. Oke, okay. berarti gue ma masih dikejar-kejar sama dia nih. Ini bisa dibuka nggak? Oh, tapi nggak usah deh. Gue lewat sini aja deh, biar ngejauhin dia dulu. Coba dia masih ngejar, nggak? Masih ngejar, nggak? Sebentar, masih ngejar, nggak? Dia, oh, nggak. Oke, okay, aman, gue rasa. Sebentar, berarti gue udah dapat kunci gua pasti bisa membuka suatu ruangan kan tadi satu udah kebuka teman-teman ya satu udah kebuka mungkin menurut gua coba pakai ini kunci bisa nggak nggak bisa dong ini akar ya kalau akar harus diapain ya kalau sebentar logikanya kalau akar itu akar pohon harus digunting atau dipotong teman-teman ya sebentar gua kalau kesini ntar ada dia lagi dong kok kayaknya gue muter-muter ya ah sebentar gue pusing nih ah, kaget ah, gue uh kaget gue uh, sebentar sebentar gue kabur dulu kabur dulu kabur 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 dulu kabur kabur nggak mau nggak bisa gue lawan dia Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa nggak bisa gue harus kabur dulu teman-teman ini entah kemana gue kabur ya kan sebentar coba kesini bisa nggak gue buka Gak bisa dong kesini bisa nggak oh bisa 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 Oh bisa 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 masuk gua Oke ini banyak nih ah ini kayaknya buat lawan dia nih Hmm uh. Lagi Lagi Hmm mm. dah, dah 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 Mati nggak nggak mati dong Untung aja banyak loh beginiannya Oke okay. Gua lempar Aduh 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 Kok kena malah gua sendiri Sebentar sebentar Hmm Dadah Oke, okay, New Ghostpedia Entry kita dapat n tapi di sini si Linda sebentar ya, kita lihat dulu ya inventory kita dapat kunci kan sesuatu dan Ghostpedia di sini The Ghost Suggestion. Oke, okay, di sini ada The Ghost Suggestion dan ini fotonya ya ini gurunya cakep banget ya gila, ini guru cakep banget beneran. Oke, okay, selanjutnya kita akan ke ruangan sana kita akan cek. Ada apa aja tuh? Silindanya bengek-bengek dong. Uh, sebentar, gue lihat ini. Nggak mungkin. Oh, itu tuh, tuh ada apa nih? Ada satu container of mysterious burning liquid, liquid jadi cairan itu dalam botol. Oh, mungkin dibakar kali ya. Sebentar, gue harus... Oh, ada anak kecil itu dong. Sebentar, gue tanya ya. Dia pindah ke sini dong tiba-tiba dong coba gue tanya dong. Aku tidak tahu apa yang Papa inginkan kenapa Papa datang dan make a want to my sesuatu temu aku ingin menemukan was moving dulu was moving. Jadi si anak kecil ini iya <coughs> si anak kecil ini bilang karena bahwa si papanya itu uh, terakhir kali bermain dia dengan papanya dengan boneka ya dengan boneka Terus bonekanya tuh disangkutin ke sesuatu daging yang bergerak Ya pendulum ya Kayak cantelan gitu loh Cantelan berarti yang eh, itu dong yang tadi di sana dong Ini apa ya Ini bisa nggak bisa ya Coba ya Sesuatu Sesuatu Nih ini nih ini dia ini nih Nih nah Ini nih nih Nah kan dia menuju ke sana ya kan Oke berarti gua harus menggerakkan ini Pendulum yang apa Pendulum has moving ya Pendulum yang bergerak berarti sesuatu mainannya si, si anak kecil itu dicantolin sama bapaknya di sini berarti gue harus menggerakkan ini coba disiram hmm benar mantap berarti feeling gue benar uh gerak hmm 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 hmm, mm. mm, kata dia dicantolin ini kan daging semua nggak ada mainannya mana mainannya Oh mungkin gue harus nunggu kali teman-teman ya. Gue harus nunggu nih. Gue kayaknya emang harus nunggu sih emang. Sebentar ya gue tunggu ya. Ini satu itu di belakang nggak ada. Ini mainan kayak apa sih? Mungkin kan katanya kan boneka ya doll ya mainan toy toy itu toy itu mainan mainan kalau anak cewek biasanya boneka bonekanya kata dia disangkutin di daging pendulum ya daging Pendulum yang bergerak di sini, tapi mana kok nggak ada? Halo, kok nggak ada? Gue harus nungguin ini serius. Lama banget, loh! Ini dagingnya itu, dagingnya itu menyeluruh, bergeraknya tuh menyeluruh ke rumah sakit. Oh, ini nih, Ini nih, 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 coba ya, coba coba. Nah, lah, ini mah bukan mainan, cuy. Ini kapak, eh, tadi ada mainan sih, Iya ada mainan boneka. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Salah, salah, salah. Maaf, gue balik, gue balik. <laughs> Bukan ke situ kayaknya ya. Bukan ke situ. Salah arah gue, salah jalan. Maaf. Maaf, salah jalan gue kayaknya. Aduh. Si Lindanya batuk-batuk dong. Iya, berarti... Kapak sama mainannya dia ya. Mungkin kapak ini bekas... Ayahnya juga yang buat motong daging sih ya. Menurut gue teman-teman ya. Oke, kita sudah mendapatkan kapak. Mungkin gue akan bisa melawan dia. Tapi kan dia udah mati ya. Tuh, kan udah mati dia. Kok masih gerak sih itunya? Oh, 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 oh. Lihat di kiri, lihat di kiri. Oh, oh. oh. Gua bacok, gua bacok, gua bacok lagi. Hmm, hmm, hmm. Gua bacok lagi, hmm, bacok lagi, bacok lagi, hmm, hmm, hmm. Bacok lagi, bacok lagi, bacok, hmm. Mm, bacok bacok terus mm, mm, makan tuh bacokan bacok gida mm, 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 makan tuh bacokan gua sebentar sebentar sakit mm, gua mm. <laughs> lihat tuh dia mati sendiri karena racun ya mungkin ini sesuatu yang bisa gua untungkan karena gue udah menumpahkan cairan tersebut. Coba gue buka ini, nggak bisa. Iya teman-teman, karena gue udah membuka, apa melempar cairan itu kan karena cairan cairan itu kan berbahaya dan berbahaya juga buat dia. Iya, thank you, terima kasih sama-sama. Sekarang aku bisa bermain ya. Tuh, Fluffy apa sih? Fluffy senang ya, mungkin ya. Fluffy, oh ih ih lu gua nggak enak ngelihatnya bro beneran gua enak ngelihatnya e, pokoknya lah ya ya seperti itulah alur tragedi di hospital oh sekarang kita masuk ke ruangan mayat dan ini Hmm. aduh, 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 aduh. Linda, <laughs> dokternya kaget dong. Coba gue deketinnya. Halo dokter, dokter. Eh, dia ketakutan. Pingsan. <laughs> pingsan dokternya. Siapa yang nggak mau pingsan? Dia ngeliat dia lagi kerja di ruangan mayat, tiba-tiba di dalam tempat mayatnya itu keluar sesuatu yaitu silinda. ya kalau orang misalnya orang biasa itu emang udah pasti sih emang udah pasti begitu tapi ini kan ya mungkin udah disetting kayak gitu teman-teman ya mungkin oke okay. sekarang mungkin di alur rumah sakit kita udah oh kita masih belum keluar ya kita masih di dalam nih kita harus menuju keluar berarti kita harus melewati uh, si makhluk yang tinggi besar itu oke okay. Oh ada suara motor Lah Kok gue sini? Oh mungkin Udah keluar kali gue ya Kok gue ada di kota sih Aduh Lihat tuh Lindanya masih deg-degan dong hmm, Oke okay lah Kalau begitu teman-teman Oke okay, jadi gue akan Pulang Tapi sebelum pulang Gue gak mungkin pulang Sini gue kemana ya Si Linda abis ke rumah sakit bukannya sembuh malah tambah sakit. Lihat tuh. Hey guys, hey guys. jangan kemana-mana, tetap uh, bring a power bank. Kau power bank sih? I uh, don't forget I to, told to you. Yeah bro. Heh, ini kayaknya vlogger nih atau turis kali ya? Iya, yeah, kayaknya sih itu vlogger dia. Oke, okay, berarti gue maju, 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 maju. Tuh taman mau. Taman, oh, nggak bisa gerak gua. Taman mau, itu mereka lagi joget-joget, gua bisa kesana nggak? Oh, nggak bisa. Eh, apa nih? Concerned guy, apa yang terjadi? A well sit up in it. Oke, okay, berarti nanti gua mungkin agak akan translate kan yang ini, teman-teman ya. Akan gua translate aja walking. Uh, di suatu malam aku mendengar suara motor, suara berisik motor ya. Lalu kemudian aku ke Neo I was, aku was broken like. Well, apa yang terjadi, bro? Kata aja gitu kan. <coughs> Cold, nah it's just rumor. Oh, itu hanya rumor. Mungkin kamu sedang dr dream. Mysterious motor sound. Tuh, uh, motor misterius. Suara mo suara motor misterius di tengah malam kata dia. I should check a by myself, bad luck, guy. We well, well until Mike. Di tengah Mungkin aku akan menunggu di tengah malam dan masuk ke coffee mungkin, coffee shop mungkin. Oke, okay, teman-teman. Jadi kata dia di si di silinda ini mendengarkan pembicaraan tapi sebelum itu gue ke taksi dulu gue keceger, nggak mungkin gue balik lagi ke sana karena gue udah ribet, males banget balik lagi ke rumah sakit. Oke, okay, it's been a weird day. Aku ingin pergi ke ruanganku dan istirahat. Oke, okay, Silinda berarti butuh istirahat, teman-teman ya, butuh istirahat ya. Oke, okay, langsung maju. Berarti apa yang dikatakan dengan? Uh, nabrak dong. Dia kayak kagak ada dosa gitu, nabrak orang ya. Langsung kabur, kayak bodoh amat gitu. <tuh> oke, okay. jadi bal balik lagi ke pembahasan yang tadi di mereka mendengarkan suara pengemudi motor ya, atau seorang yang mengemudikan motor di tengah eh di malam hari. Mungkin Silinda nanti akan masuk ke cafe tersebut untuk mengecek apakah yang terjadi di tengah malam itu, teman-teman kan gue nggak tahu ya. Mungkin aja kan sesuatu terjadi di tengah malam dan gue akan tidur terlebih dahulu. Aku sungguh capek Strat oke. Okay. Ya, yeah. Lindanya istirahat. Eh, uh, badanku berat dan aku tidak bisa ber. Iya, yeah. can move, tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Linda, oh, please, kan? Si Lindanya butuh istirahat. Eh, ngebak. Ngebak, <laughs> tempat tidurnya hilang teman-teman. Oke, okay. apa yang terjadi? Aku harus keluar dari sini. Kata Linda gitu. Apa yang terjadi? Aku harus keluar dari sini. Oke, okay. sebelum keluar sebentar, itu ada notes. Gua akan cek dulu notesnya. Apa yang terjadi? Ini sangat tidak ini. Aku akan keluar untuk mengecek room gua dan ngecek mungkin housemate. Uh, kata si Linda ngecek housemate ya. Uh, gua masih mikir teman-teman. Mengecek hostmate mungkin ada yang terjadi di rumah tersebut teman-teman ya. Ya mungkin ada yang terjadi jadi mungkin kita akan melanjutkan dan akan mengeceknya di next video aja teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih untuk saat ini untuk saat ini perjalanannya si Linda cukup sampai sini dulu teman-teman. Nah, jadi thank you banget buat kalian semua yang nonton. Semoga videonya menghibur teman-teman dan kita akan melanjutkan kembali perjalanannya si. Linda dalam game Red out 2 ini di next video jadi selanjutnya kita akan melanjutkan akan mengecek di luar keadaannya seperti apa teman-teman jadi mungkin kita akan melanjutkan aja di next video dadah sampai jumpa Thank you